Baik, selamat sore. Kita lanjutkan kuliah kita. Selamat sore, Pak. Ya, kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan, Pak. Baik. Kita masuk ke topik baru di buku itu bab 3.3, yaitu rancangan bujur sangkar non-faktorial. Kuliah sebelumnya kita telah bicarakan rancangan acak kelompok non-faktorial, rancangan acak lengkap non-faktorial. Sekarang adalah rancangan bujur sangkar non-faktorial. Prinsip-prinsip dari rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, keragamannya sudah kita bicarakan. Sekarang kita bicarakan syarat. Syarat dari penggunaan rancangan bujur sangkar non-faktorial. Yaitu terdapat dua arah keragaman lingkungan. Terdapat dua arah keragaman lingkungan. Coba lihat bagan 3.5. Nih. Misalkan lahan percobaan itu berada di samping saluran irigasi, ya, saluran irigasi, dan juga lahan itu miring, ada kemiringan lahan. Jadi, akibat dari saluran irigasi, terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal kandungan air di dalam tanah. Ini contoh yang kita berikan pada rancangan acak kelompok. Jadi arah keragamannya akibat saluran irigasi itu tegak lurus terhadap arah saluran irigasi itu. Sementara kemiringan lahan juga ada di lahan tersebut. Nah, kita tahu kemiringan lahan, kemana kemiringan lahan, disitulah mengalir air itu. Jadi kalau dalam hal ini kemiringan lahan katakanlah ke kanan seperti ini, maka kelembaban itu akan mengikuti kemiringan lahan tersebut. Jadi sumber keragaman itu ada dua, sekali lagi, yaitu akibat dari saluran irigasi dan kemudian kemiringan lahan. Jadi seperti membentuk kolom dan baris, ya, sebelum seperti membentuk kolom dan baris. Jadi keragaman akibat dari saluran irigasi, ya, seperti membentuk kolom, ya, kolom. Keragaman akibat dari kemiringan lahan seperti membentuk baris. Jadi dua, sekali lagi dua arah keragaman. Kalau itu terjadi, maka yang digunakan adalah rancangan bujur sangkar ini. Dengan demikian kita dapat memisahkan pengaruh lingkungan akibat saluran irigasi dan pengaruh lingkungan akibat kemiringan lahan dari total galat. Dengan demikian, maka keragaman akibat dari saluran irigasi dapat kita jelaskan. Dan keragaman akibat dari kemiringan lahan juga dapat dijelaskan. Dan demikian galat itu menjadi lebih kecil. Jadi keragaman itu seperti membentuk kolom dan baris.
Seperti membentuk kolom dan baris. Jadi, kalau kita lihat kemiringan lahan itu, ini berarti kan kalau tegak lurus seperti ini, mirip ya, mirip, mirip ya. Kalau saluran irigasi, kalau datar dia seperti ini, mirip, mirip lingkungannya, mirip lingkungannya. Jadi, kalau kemiringan lahan kita sebut sebagai sumber keragaman, maka dia sumber keragamannya seperti membentuk kolom. Tadi saluran irigasi sumber keragamannya seperti membentuk baris. Arah keragaman dari saluran irigasi dan arah keragaman akibat kemiringan lahan saya telah jelaskan pada bagan 3.5 tadi. Nah, sumber keragaman kedua itu saluran irigasi disebut baris karena memang keragamannya kalau disatukan yang seragam-seragam dia akan membentuk seperti baris. Jadi kalau kita iris keragaman dari saluran irigasi dan saluran dan kemiringan lahan itu dia seperti membentuk kotak-kotak. Kalau jumlah taraf perlakuannya T, maka jumlah kotak yang teriris itu terbentuk itu T kali T atau T kuadrat. Jadi satuan percobaannya menjadi T kali T atau T kuadrat. Nah, rancangan ini disebut sebagai rancangan bujur sangkar. Kalau jumlah, kalau bahasa Inggrisnya Latin square. Jadi kalau jumlah taraf perlakuannya 5, maka disingkatlah dia RBS 5 kali 5. Artinya 5 baris, 5 dan 5 kolom. Dengan demikian juga itu sekaligus menjadi replikasinya. Jadi jumlah taraf perlakuan itu sekaligus sama dengan replikasinya. Coba kita lihat. Selanjutnya model matematiknya. Jadi model matematiknya pada halaman berikutnya kita lihat bahwa setiap nilai pengamatan itu dipengaruhi oleh rata-rataan, kemudian pengaruh perlakuan I, pengaruh perlakuan KI, kemudian pengaruh baris KJ, kemudian pengaruh kolom KK. Dan kemudian ada epsilon galat percobaan. Nah, sama seperti yang lain, selalu harus ada hipotesis. Misalkan perlakuan kita adalah tentang pupuk urea diberikan 5 taraf, yaitu 0, 150, 300, 450, dan 600 kg urea per hektar. Maka hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan yang nyata antar produksi meskipun tanaman dipupuk dengan dosis urea yang berbeda dengan simbol seperti yang saya tunjukkan dalam buku. Atau setidaknya ada satu dosis urea yang pengaruhnya terhadap produksi biji berbeda nyata atau sangat nyata dibandingkan dengan dosis urea lainnya. Jadi
Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Nah, sama seperti rancangan percobaan yang lain, tahapan pelaksanaan itu terdiri dari tiga bagian besar, yaitu satu pengelompokan pendataan pengacakan, penyediaan tabel pengamatan atau sidik ragam, dan pembuatan sidik ragam. Nah, coba kita lihat bagaimana langkah pertama pengelompokan penataan dan pengacakan. Langkah pertama adalah kenali arah keragaman pada lahan percobaan. Tadi kita sudah kenali bahwa sumber keragaman itu ada saluran irigasi dan kemiringan lahan. Dan kemudian kita kenalilah arahnya. Arahnya. Nah, kita pastikan bahwa ada dua sumber keragaman, oleh karena itu yang digunakan cocoknya adalah rancangan bujur sangkar. Lalu langkah kedua adalah bagi lahan percobaan menjadi T kali T petak percobaan. Tadi kita coba menggunakan urea tadi 5 taraf perlakuan, jadi T sama dengan 5. Maka terdapat 5 kali 5 sama dengan 25 petak percobaan. Nah, mari kita lihat hasilnya pada bagan ini. Coba lihat. Jadi ini saluran irigasi, ya, keragamannya membentuk baris, 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 baris. Kemiringan lahan keragamannya membentuk kolom, 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 kolom. Jadi arah keragamannya ini untuk saluran irigasi, kemiringan lahan, arah keragamannya sesuai dengan kemiringan lahan itu. Jadi terbentuk baris, terbentuk kolom. Jadi yang tegak lurus itu disebut kolom, yang mendatar itu disebut baris. Kemudian langkah ketiga adalah kita siapkan penampung tabel penampung hasil pengacakan. Nah, inilah dia tabel penampung hasil pengacakan. Kita harus acak sama, ya, sama seperti rancangan percobaan lain. Pengacakan itu wajib. Ya. Lewat nomor baris, nomor kolom, nomor baris itu 1, 2, 3, 4, 5, nomor kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lalu kita lakukan pengacakan. Siapkan 5 lembar kertas. Masing-masing kertas bertuliskan satu taraf perlakuan. Nah, prinsip pengacakan sudah kita lakukan, sudah kita bicarakan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Oke. Mulailah pengacakan pada untuk baris pertama. Misalnya yang tercabut adalah untuk baris pertama ini N4, maka di sini perlakuan N4. Lalu kita cabut lagi. Tercabut N0, berarti di sini perlakuan N0. Kita cabut lagi, tercabut N1. Kita cabut lagi, tercabut N3. Dan yang terakhir, satu kertas terakhir itu ada N2. Berarti pada baris 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Beginilah, inilah taraf perlakuannya pada baris 1, kolom 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita lakukan pengacakan untuk kolom 1. Ini kolom 1. Ya, untuk kolom 1. Agar diperoleh perlakuan untuk baris 2, baris 3, baris 4, baris 5.
Coba kita lihat pada kolom 1 baris 1 ini. Telah terdapat ini ya. Pada baris 1 kolom 1 ini telah terdapat R4. Berarti dalam pengacakan kita tidak ikut sertakan lagi N4. Jadi yang kertas yang kita gulung tinggal N2, N0, N1, N2, N3. N4 tidak ikut lagi di dalam botol, di dalam gelas pengacakan kita taruh. Enggak lagi, karena sudah ada N4. Maka kalau kita cabut misalnya, tercabutlah N2. Maka di kolom 1 baris 2 perlakuannya adalah tarafnya ada N2. Kita cabut, terdapat N0 di baris 3. Cabut lagi N3, cabut lagi N4. Itu caranya. Coba kita lihat di kolom 1 ini. Tidak ada satu taraf pun yang terdapat dua kali. Tidak ada satu taraf pun yang terdapat dua kali. Taraf perlakuan hanya boleh terdapat sekali pada kolom yang sama. Nah, sekarang boleh kita lanjutkan ke baris kedua. Ya, di baris kedua. Pengacakannya sama prinsipnya. Berarti N2 tidak ikut serta lagi. Kita acak. Atau boleh kita lanjutkan ke baris kedua atau kolom dua juga boleh. Yang penting di sini adalah kalau pada kolom itu atau baris itu sudah terdapat taraf itu, dia tidak ikut serta lagi dalam pengacakan. Sehingga prinsipnya adalah tidak boleh ada taraf terdapat dua kali pada kolom yang sama, dan tidak boleh dua kali pada baris yang sama. Coba kita lihat hasil pengacakan keseluruhan. Ini pada tabel hasil pengacakan ini. Tabel 3-4. Coba kita lihat. Pada kolom 1, nggak ada N4 dua kali, nggak ada N2 dua kali, nggak ada N0 dua kali, nggak ada N3 dua kali, nggak ada N1 dua kali. Sebaliknya juga kita lihat dari baris, baris 1. N4 hanya terdapat sekali, N0 sekali, N1 sekali, N3 sekali, N2 sekali. Baris 2, N2 sekali, N1 sekali, N4 sekali, N0 sekali, N3 sekali. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah pada kolom yang sama tidak boleh terdapat dua kali taraf yang sama. Dan pada baris yang sama juga tidak boleh terdapat dua kali taraf yang sama. Itu prinsipnya.
Nah, kita masukkanlah itu, kita tuliskanlah itu di bagan percobaan kita, hasil pengacakan itu. Jadi sama seperti tadi ada baris. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ini sama dia. Nah, harus kita tuliskan di denah percobaan kita. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan tabel pengamatan dan tabel sidik ragam. Siapkan tabel sidik ragam, ya. Tabel sidik ragam. Siapkan tabel pengamatan. Tapi coba lihat bahwa di dalam tabel pengamatan untuk rancangan busur sangkar ini, coba ini tabel 315. Harus kita tuliskan taraf-taraf perlakuan pada setiap peta percobaan. Tidak boleh tidak. Ini bedanya dengan rancangan acak kelompok, rancangan acak lengkap yang kita pelajari sebelumnya. Khusus untuk rancangan busur sangkar, notasi daripada perlakuan itu, taraf perlakuan itu harus kita tuliskan pada tabel penampung. Penampung data pengamatan. Coba kita akan tunjukkan nanti bagaimana. Kemudian kita siapkan juga tabel konversi ke dalam satuan ton per hektar dan tabel total rataan perlakuan tabel 317 dan kita siapkan juga tabel sidik ragam. Nah, di model matematik sudah kita tunjukkan tadi bahwa sumber keragaman itu adalah baris, kolom, perlakuan, dan galak. Jumlah jumlah kolomnya tetap sama seperti yang lain, yaitu hanya ada 7. Sumber keragaman, derajat bebas, CK, RK, FI, F-tabel 0,05, dan F-tabel 0,01. Kemudian di bawah tabel itu kita tuliskan koefisien keragaman. Jadi sama. Nah, misalkan penelitian kita sudah selesai. Nah, kita buatlah sidik ragamnya. Kita hitunglah sidik ragamnya. Kita sidiklah ragam itu. Langkah pertama sama seperti sebelumnya. Menghitung derajat bebas. Derajat bebas total, yaitu jumlah total dari peta percobaan dikurang 1. Jadi 25 kurang 1 sama dengan 24. Derajat bebas baris. Ada 5 baris kurang 1, 4. Derajat bebas kolom. Ada 5 kolom kurang 1, 4. Derajat bebas perlakuan. Yaitu perlakuan kita ada 5 taraf, jadi 5 kurang 1, 4. Derajat bebas galak. Matematiknya sederhana. Jadi 24 kurang 4, kurang 4, kurang 4, sama dengan 12. Langkah yang kedua adalah lengkapi tabel pengamatan dengan total baris, total kolom, total umum, dan rataan umum. Misalkan hasil pengamatan itu seperti pada tabel ini. Tabel 319. Coba lihat. Saya bilang tadi bahwa di dalam tabel penampung data itu dan tabel konversi kita harus tuliskan taraf-taraf perlakuannya N4, N0 dan seterusnya. Ya, jadi inilah produksinya dalam ton 8,8 ton per hektar untuk kolom 1 baris 1 yaitu perlakuan N4. Produksinya 4,1 ton per hektar untuk kolom 2 baris 1 dan seterusnya. Itu taraf N0. Ya, kita olah data itu dengan sederhana, total baris, total kolom, total umum, rataan umum, ya, rataan umum kita hitunglah. Kemudian tabel perantara itu
Nah, total perlakuan, rataan perlakuan. Nah, dari mana kita peroleh total perlakuan N0 ini 20,0? Ini 20,0. Yaitu dari tadi, dari tabel ini. Tabel, itu makanya saya katakan bahwa pada tabel data itu kita harus tuliskan arah perlakuannya. N0 coba, N0. Kolom 1 N0 3,7. Ditambah kolom 2 N0 4,1. Ditambah 3,8 kolom 3. Ditambah N0 4,0. Ditambah kolom 5 4,4. Jadi jumlah dari N0 itu ya didapatlah 20 tadi. Itulah gunanya. Jadi kita tidak salah dalam data. Nah, bagaimana dengan N1? Ya, tinggal kita mencari di yang mana N1, jumlahkan semua. Jumlah dari N2, yang mana N2, jumlahkan semua. Dan seterusnya. Itulah gunanya itu. Lalu selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat. Menghitung jumlah kuadrat. Sama seperti yang lain, faktor koreksi dulu, kita hitung. Total umum dikuadratkan dibagi dengan jumlah satuan percobaan. Hasilnya 1047,1696. Lalu JK total, jadi pengkuadratan setiap nilai pengamatan dikurangi faktor koreksi. Oke. Nah, JK baris, pengkuadratan total baris dibagi jumlah taraf perlakuan kurang faktor koreksi. JK kolom, ya pengkuadratan total kolom dibagi dengan jumlah faktor perlakuan dikurang faktor koreksi. Nah, tidak bisa hitung. Jika perlakuan, ya jumlah perlakuan total dikuadratkan, dijumlahkan dibagi dengan jumlah taraf dikurang faktor koreksi. Apa? Jika galak, ya matematik sederhana aja karena semua sudah jika sudah terhitung, maka tinggal mengurang-urangkan aja dari jika total. Selanjutnya adalah menghitung rataan kuadrat. Rataan kuadrat. Rumusnya sama, yaitu JK dibagi dengan derajat bebas. Jadi kalau rataan kuadrat baris itu berarti JK baris dibagi derajat bebas baris. Rataan kuadrat kolom, JK kolom dibagi derajat bebas kolom. Rataan kuadrat perlakuan, JK perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Rataan kuadrat galak, jika galak dibagi derajat luas galak. Sekali lagi ada sekalian, coba saya katakan satu aja rancangan percobaan kalian kuasai di awal, seterusnya ini mudah sekali rancangan percobaan ini kalian paham. Langkah kelima adalah menghitung nilai F dan membandingkannya dengan F dari tabel. Bagaimana melihat F tabel sudah kita singgung pada kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi coba kita lihat F hitung perlakuan ya. RKP dibagi RKG dibagi galak. Nah, kita lihat F tabel F0,05 dan F0,01 3,26 5,41. Karena F hitung lebih besar dari F0,01, F hitung kita 123 ya. 123,31, maka disimpulkan bahwa setidaknya ada satu taraf perlakuan yang pengaruhnya sangat nyata dibandingkan dengan pengaruh taraf-taraf perlakuannya. Nah, kita hitung juga F hitung baris. RKB dibagi RKG. Kita hitung juga. Nah, kita lihat apa namanya F tabelnya. Kita hitung juga F hitung kolom. Ada rumusnya. Kita quote juga kita bandingkan dengan F
stabil 0,05 dan 0,1. Jadi kita lihat bahwa F hitung lebih besar dari 0,01, F 0,01, maka disimpulkan bahwa ada perbedaan yang sangat nyata antar kolom. Kita coba lihat dulu. Lalu kemudian kita hitung koefisien keragamannya, rumusnya ada. Dan kita masukkanlah semua hasil perhitungan itu ke dalam tabel sidik ragam ini. Tadi kita lihat bahwa antar baris tidak ada perbedaan. Antar baris tidak ada perbedaan. Karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel 0,05. Tapi antar kolom ada perbedaan. Ini tadi ya, antar kolom di atas tadi. Nah, F hitung kolom 0,877. F hitung tabel 5,41 untuk 0,01. Berarti ada perbedaan yang sangat nyata antar kolom. Ya. Antar perlakuan juga ada perbedaan yang sangat nyata. Nah, jadi karena hanya antar kolom terdapat perbedaan yang sangat nyata, maka tujuan pengelompokan berdasarkan baris dan kolom tidak tercapai. Apakah rancangan percobaan kita salah? Tidak. Benar rancangan percobaan kita menggunakan baris dan kolom. Arah keragamannya 2, sumber keragamannya 2. Saluran irigasi dan kemiringan lahan. Sudah kita tepat, sudah pas kita menetapkan bahwa rancangan itu adalah rancangan busur sangkar. Tapi kemudian terbukti bahwa tidak ada perbedaan antar baris. Artinya apa? Kalau pada lahan itu suatu saat kemudian, pada lahan yang sama itu suatu saat kemudian dilakukan percobaan lagi, maka nggak perlu lagi menggunakan rancangan busur sangkar. Karena sumber keragaman terbukti hanya satu, yaitu kolom. Karena sumber keragaman hanya satu, maka yang digunakan adalah rancangan acak kelompok. Itu dia. Ya. Itu dia mengapa saya katakan tadi, bukan salah, bukan. Sudah benar rancangan kita. Kalaupun kemudian terbukti baris tidak nyata perbedaannya, maka kalau di tempat itu kemudian dilakukan penelitian lagi, maka gunakanlah rancangan yang menampung satu arah keragaman, yaitu kolom. Yaitu pengaruh kemiringan lahan. Pengaruh kemiringan lahan. Saya kira itu hanya bahan kuliah kita hari ini. Untuk kuliah akan datang, kita akan masuk ke rancangan percobaan faktorial. Ada pertanyaan?
Kita buka video masing-masing dulu. Buka kamera masing-masing.